lo simpen kartu kredit lo. Gue gak butuh dukungan lo atau bantuan lo untuk nolongin Fadiyah. Fida! Jadi lu yang nyabotase listrik rumah sakit ini, iya? Untung aja teknisi listrik itu bertindak dengan cepat dan pakai genset cadangan. Fatia kan lagi di ruang operasi, kalau dia kenapa-napa gimana? Lu emang keterlaluan ya, Vin ya? Perban kaki lo kenapa, Vin? Oh, enggak. Enggak apa-apa. Jadi selama ini lo cuma pura-pura buntung. Selama ini lo bohongin gue. Sekarang juga lo pergi dari hadapan gue. Gue nggak mau lihat muka lo lagi. My baby Fatan. Udah bos, kita jalan. My Fatan, tunggu. Aku minta maaf. My Fatan, tunggu. Aku minta maaf, My Fatan. Aku ngelakuin ini semua karena aku cinta sama kamu. My Fatan, maafin aku ya. Bos, tenang dulu, tenang. Sabar. Tahan emosi. Hey. Sabar. Fatan! Kok kamu bisa kasar begitu sama Vina? Ma, Fatan gak pernah kasar sama perempuan manapun. Tapi kalau sama Vina, Ma. Vina selalu aja ngebohongin Fatan, Ma. Memangnya apa? Apa yang sudah dilakukan Vina sampai kamu kasar begitu? Mama lihat aja kan sekarang. Bangun! Mama lihat sendiri kan? Mama lihat sendiri keadaannya Vina seperti ini. Dia itu pembohong, Ma. Fatan gak akan mungkin tunangan sama wanita pembohong seperti dia. Dia itu licik. Ma, ayo kita pergi. Kelihatannya Mama perlu bicara sama Vina. Mama mau bicara. Gimana keadaan Fatia, Dok? Alhamdulillah, operasinya berjalan lancar. Apa sekarang Fatia akan bisa berjalan lagi? Jadi Fatia nggak jadi diamputasi, Dok. Kedua kakinya masih utuh. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Engkau mengabulkan doa-doa kami. Terima kasih. Tapi tolong, Fatia harus tetap rutin berobat agar perkembangannya bisa dipantau. Karena tanpa pengobatan rutin, ada kemungkinan kakinya akan mengalami cedera yang lebih parah. Jadi untuk sementara waktu, beliau harus memakai kruk sampai luka operasi sembuh.
Saya permisi. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Tante, aku minta maaf, Tante. Tante betul-betul nggak sangka. Nggak sangka kamu bisa nipu semua orang dengan cara seperti ini. Aku ngelakuin ini semua karena aku cinta sama Fatan, Tante. Aku rela ngelakuin apa aja untuk dapetin cinta Fatan ngelakuin aku, Tante. Tega kamu, Fina. Kamu bohongin semua orang. Tante betul-betul nggak sangka. Kamu itu egois. Tante terbelain kamu di depan semua orang, di depan Fatan. Aku nyesel, Tante. Aku minta maaf. Tante! Tante! Tante Maya! Fathia. Fathia, kamu bangun dong. Kita semua di sini nungguin kamu. Ya. Iya. Fathia, kamu udah bangun? Malam, Pak Tanjuling. Bukan Juling, tapi darling sayang. Fathia, rasanya sekarang aku ingin berada di posisi Fatan. Bisa memeluk kamu dan jadi orang pertama yang kamu lihat di saat kamu bangun setelah operasi. Fatia, lekas sembuh ya. Nenek kangen mau main sama kamu lagi. Fatia, gue juga ikut berdoa supaya lu bisa cepat-cepat keluar dari rumah sakit. Kalau gak ada lu kan gak rame. Iya, Fatia tahu. Kangenin Fathia ya, cocok apalagi, soalnya kan Fathia kece cewek, ya kan? Fathia, kamu ngapain? Berarti kaki lihat mau, Patan. Enggak usah, enggak apa-apa. Udah kamu tuh harus istirahat, udah kamu tidur aja. Fathia. Fathia, kamu... Pusing ya. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Nyata Fathia kaki mundur enggak pindah kaya ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Ada kaki Fathia ya, ada ya. Adan. Dia minum haus ya. Kamu belum beli minum? Kenapa sih nih batannya pelit-pelitnya sama nih, sakit lagi nih? Enggak, bukan aku pelit, tapi emang aturannya itu seperti itu. Kalau misalnya kamu selesai dioperasi, itu kamu belum boleh minum ataupun makan sebelum kamu kentut. Kentut? Nek, emang benar itu ya, Nek ya? Fathia minum boleh itu kalau kentut udah harus gitu. Iya. Udah gitu kalau
Fatia, Fatia kamu mau ngapain? Fatia jangan, Fatia. Bau dikit lah, sakit orang mama. Aduh, enak banget ya. Enak ya? Mas Fauzi! Bener-bener gak kuat, Mas. Ada apa, Tofoni? Aku gak kuat, Mas. Hidup seperti ini, Mas. Aku gak kuat. Tolongin aku, Mas. Gak kuat kenapa? Aku baru aja ada sama teman-teman aku. Mereka bilang, katanya kalau bergaul sama aku harus hati-hati, Mas. Karena mereka takut kalau sampai suami mereka aku godain. Aku belum merasa terhina, Mas. Ya. Aku rasa aku gak pantas dibilangkan seperti itu. Tapi mungkin hanya gara-gara aku seorang janda ya, Mas. Aku benar-benar terhina, Mas. Sudah. Tenang ya. Mungkin mereka itu bilang kayak gitu ke kamu. Karena mereka itu sirik sama kamu. Karena kamu itu mapan. Dan kamu juga cantik. Ya. Mas, benar aku cantik, Mas. Ya. Mas Fauzi, cinta gak sama aku? Ya, ya. Kalau gitu Mas mau kan nikahin aku, Mas? Gila, Fauzi benar-benar main cepat. Dia pasti pengen nguasain hartaku secepatnya. Aku tuh pengen nunjukin ke teman-teman aku, Mas. Kalau aku tuh bukan perempuan murahan, Mas. Aku bukan penggoda suami orang, karena aku punya suami. Mas mau kan nikahin aku? Aduh, gimana nih? Mau kan, Mas? Mas? Aku benar-benar kecewa sama Mas Fauzi. Tapi Mas Fauzi sama aja kayak laki-laki lain. Fauzi seneng-seneng aja sama aku. Begitu diminta tanggung jawab, langsung aja diem. Udahlah kalau gitu, Mas. Percuma kalau kayak gini. Lebih baik aku pergi. Jangan ganggu aku lagi, Mas. Baik. Saya akan menikahi kamu. Beneran mau nikahin aku, Mas? Oh, Mas Fauzi, I love you. Aku bahagia banget, Mas. Makasih ya. Yes. Akhirnya dia bertukur lutut juga. Bagus deh. Sebentar lagi, aku akan jadi orang kaya raya. Sial, aku benar-benar nggak punya pilihan lain. Tante Maya tahu sini Fatia sakit mana dari? Oh, Yoga yang kasih tahu tante. Fatia, Fatia betul-betul cinta sama Fatan. Tante titip Fatan. Tante titip Fatan sama Fatia ya. Ma, apa itu artinya? Itu artinya Mama merestui hubungan Fatan sama Fatia? Iya, sayang. Mama merestui hubungan kalian.
diam. Alhamdulillah. Hubungan kita itu kan kekuatan cinta kita, sayang. Semoga setelah ini cinta kita akan semakin kokoh. Sama aku, Ma. Dia sekarang malah sayang sama Cemong. Ma, aku pura-pura butung aja, aku gak bisa dapetin hatinya Fatan. Apalagi sekarang kalau aku kelihatan pura-pura butung, mereka masih benci sama aku, Ma. Mereka sekarang sayang sama Cemong, dia sayang sama aku. Sebelum janur kuning melengkung, kamu masih punya kesempatan untuk dapetin hatinya Fatan. Mama akan lakuin apa aja untuk bantu kamu. Kamu sabar ya, sayangnya. Oh, yang benar. Nyonya, Tuan, sudah pulang? Fatia,
Alhamdulillah, akhirnya Fathia pulang juga ke rumah ini. Fathia, gimana kaki kamu? Sudah sembuh? Iya, Fathia. Udah baik kan? Fathia, kaki apa-apa? Enggak kok. Sembuh bentar lagi. Fathan, kalau begitu mulai sekarang, kamu udah nggak boleh tinggal di rumah ini lagi. Emangnya kenapa, Ma? Soalnya, kalian berdua kan sekarang udah pacaran. Kalau orang pacaran kan udah nggak boleh tinggal serumah atau seatap. Kalau kalian udah nikah, baru deh boleh. Ya nggak apa? Iya, Papa juga setuju. Gimana kalau mulai sekarang, kamu tinggal di apartemen keluarga kita? Ya nggak apa-apa kok, Pak. Fathan tinggal di sana juga. Ma, kan Mama udah resmiin Fathan sama Fathia untuk pacaran. Kalau gitu, Fathan pengen cepet-cepet nikah sama Fathia. Fathan. Ya kalau Mama sih sama Papa terserah kalian. Kalau kalian udah siap, Mama Papa tinggal mempersiapkan aja kok. Wah, Mas Fathan, Fathia, selamat ya. Mudah-mudahan nikahnya secepatnya. Bimina seneng banget. Ya Allah. Enak aja si Fathia segampang itu ngedapetin Mas Fathan. Wah, ini harus lapor Non Pina nih. Non Pina harus berbuat sesuatu biar Fathia sama Mas Fathan itu gak jadi nikah. Fathia, Mama udah bilang iya. Berarti secepatnya kita nikah. Dan setelah itu... Fathan, nikah lagi ntar dulu. Mendingan Fathan itu Fathia kaki urus, sembuh sampai gitu. Fathia, aku kan pengen cepet nikah sama kamu. Fathia kaki dulu. Wah, kebetulan banget sih Fathia nggak pengen cepet-cepet dinikahin sama Mas Fathan. Jadi Non Pina masih punya kesempatan nih. Siapa sih nelfon gue pagi-pagi ya? Nggak tahu apa gue lagi patah hati, males bangun pagi. Mas Fathan udah balik lagi ke rumah. Dan yang lebih gawatnya lagi, Nyonya sama Tuan udah ngijinin mereka buat nikah, Non. Gawat banget. Apa? Emang bener-bener ya? Setelah gue ketahuan kalau gue ini cuma pura-pura buntung, harapan gue buat dapetin Fathan kandas. Apa, Non? Tuh, apa? Kaki Non Pina gak buntung. Jadi selama ini Non Pina bohong, cuma pura-pura doang. Ya ampun Non Pina, segitu banget sih jahatnya. Malah Non Pina juga gak tau Ninin. Ini kan cahaya Non Pina, gimana sih? Udah deh, bisa ceramahin gua. Gua lagi frustasi nih, tau gak? Gak bisa gua hidup begini mulu. Lenji gimana deh? Non Pina, ih, kok jadi cengeng begini sih? Non Pina denger ya, Ninin gak sudi punya temen yang gampang menyerah dan gampang cengeng. Udah deh Non Pina. Non Pina jangan sedih lagi. Non Pina harus tetap semangat buat dapetin cintanya Non Pina. Sekarang gini aja. Non Pina datang ke sini, terus Non Pina bisa turun tangan langsung deh buat ngehancurin buah mereka. Gimana? Iya ya. Lo benar juga, Lenji. Lo emang sahabat gue di saat gue susah dan juga senang. Terima kasih. Oke.
Bu Foni, ini majalah ekonomi dan bisnis Andis terbaru. Mana? Yaudah, kasih ya. Foto kamu ini di majalah. Wah, kamu terpilih sebagai simbol wanita pengusaha yang sukses. Saya benar-benar bangga sama kamu. Apalagi kamu itu sebagai calon istri saya. Ah, oh, Mas Fauzi bisa aja. Aku gak nyangka deh kalau Mas Fauzi udah baca profil aku di majalah itu. Makasih ya, Mas ya. Poni, sebentar lagi ada kenalan saya akan ketemu sama kamu. Urusan apa, Mas? Nanti juga kamu tahu sendiri. Yang penting, kamu sebaiknya terima saja mereka baik-baik ya. Karena ini juga kesempatan emas buat kamu. Supaya kamu itu bisa lebih terkenal dan semua orang tahu siapa calon istri saya. Ya udah deh, kalau gitu aku tunggu temannya Mas Fauzi ya. Makasih ya sayang, I love you. Bye. Dah. Yelis, ada orang yang bertemu dengan ibu. Katanya utusan dari Pak Fauzi, Bu. Oh, yaudah, kalau gitu cepat suruh mereka masuk sekarang ya. Oke, makasih. Cepat banget. Aduh, tunggu. Kesempatan. Masuk. Good morning. Halo. Saya Foni. Maaf. Foni. Kami berdua casting director from Hollywood. Kebetulan kami kemari mau cari aktor or aktris yang berbakat from Asia. Silakan duduk. Duduk. Oke, okay, thank you. Thank you, madam. Maaf tadi, katanya casting director dari Hollywood, beneran? Iya, yeah, magazine ya? Yeah. Kami berdua casting director from Hollywood. Kebetulan kami sudah lihat you punya profile and you punya foto for magazine from Indonesia. Dan saya juga bisa dapat alamat you dari Mr. Fauzi. Memangnya film apa yang kalian garap? Saya sedang menggarap Angelina Jolie. Maksud saya sedang membuat film dengan bintangnya Angelina Jolie dan Brad Pitt. You know Brad Pitt? Pasti kenal ya? Kenal kan? Oh my God, Brad Pitt! Saya ngefans banget sama dia. Aku akan main bareng Angelina Jolie dan Brad Pitt. Ternyata majalah ini benar-benar bikin aku tak. Sorry, Miss or Mrs? Mrs. Oke, okay. Kalau begitu saya panggil Madam. Iya, nggak apa-apa, Madam. Madam, boleh ya saya nanti saya ambil gambar-gambarnya Anda sedang berakting, kemudian saya akan merekamnya dengan handycam saya. Di casting? Oh, iya, tapi sekarang, aduh gimana ya? Saya boleh nggak dandan sebentar aja, ya? Oke. Okay. 5 menit aja ya. Okay.
sudah siap. Oke ya. Mam ya. Makan yang banyak biar kamu cepat sehat. Enak. Terus obatnya harus rajin dong diminumnya. Ya. Minum, minum. Nah, harus minum obat. Tante tahu nih pahit. Tapi mesti dihabisin. Karena kalau nggak dihabisin, nanti nggak sembuh-sembuh. Pahit dan banyak uduk. Waduh. Iya, pelan-pelan aja. Wajalalalala. Kamu bisa, ya. Patan, iya. Patan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan tapi pasti ya. Patan. Aku di sini, aku nggak kemana-mana. Patan. Kamu pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Satu, dua, tiga. Yuk. Terus. Terus. Ayo, sayang. Bisa bentar lagi. Eh, dikit lagi, dikit lagi. Patan. Patan. Bisa kan? Bismillah. Bisa kan? Bismillah. Bisa. Ah! Dibalas ini sih. Akhirnya. Kenapa? Masih jujur gua aja. Ih. Ih, Non Pina. Jangan mukul Ninin dong. Sakit tahu tuh kalau mukul tuh si Fatia. Jangan Ninin. Sakit. Benar juga, Lenje. Kita harus bersatu, Lenje, untuk ngebas minamnya Cemong. Pokoknya gua bakal bikin dia nyesel karena udah macam-macam sama gua. Nah, begitu dong. Ah, suamiku, tolong jangan pernah pergi meninggalkan aku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Jangan tinggalkan aku. Oh. Oke. Enough. You punya acting sangat luar biasa, madam. Makasih. Boleh you coba satu acting senang, happy. Happy. Yes. Cukup, enough. Very, very good. Terus, apa lagi? Boleh satu lagi, you coba acting. Penjahat. Yes. Penjahat. Galak ya. Action. Hei, awas ya. Kalau berani macem-macem sama aku, gue sikat. Okay. Amazing. All out banget. Madam Fony, Anda punya acting sangat luar biasa. Saya lihat sepertinya acting Anda ini seperti karakter Anda sehari-hari ya, madam ya. Sungguh istimewa. Hebat sekali. Makasih. Boleh you coba lagi satu acting karena saya mau lihat yang lain? Boleh? Marah-marah. Siap. Kamera? Oke. Okay. Running. Action! Hei, jangan pernah ambil uangku! Kembalikan uangku! Mana? Uangku mana? Hei! Kalau enggak gua hajar! Good. Very good. Oke, excellent. Luar biasa. Anda memang sangat berbakat, madam. Luar biasa. Kau berbakat, terlalu dulu menjadi artis. Oke, madam.
Karena waktu sudah sempit, jadi alangkah baiknya langsung saja kita tanda tangan kontrak, ya? Yes, tanda tangan kontrak. Kontrak? Emangnya bisa secepat itu kontrak? Karena acting you amazing. You tidak mau? It's okay, no problem. Karena saya masih sangat banyak sekali artis-artis yang menunggu buat ikut dalam produksi film saya. Jadi, tidak masalah kalau you memang tidak mau tanda tangan kontrak. Oke? Okay? Kalau gitu kita akan permisi. Kita mau balik lagi ke negara kami, ya? Kalau hey, kita permisi. Tunggu. Maksud saya, ya udah, saya siap tanda tangan kontrak sekarang. Mana kontraknya? Mana? Cepat. Oke, okay, thank you. Mana? Suruh tangan kontrak. Makasih ya. Thank you, Mama. Kontrak ya. Oke. Iya, kami cuma dalam kami punya produksi film. Makasih. Selamat bergabung, Mama. Makasih ya. Okay. Makasih. Kami permisi. Iya, selamat pagi. Pagi. Permisi. Saya tunggu ya kolegannya ya. Makasih. Dah. Tembus di Hollywoodnya. Kerja dulu ya. Aku mau semangat kerjanya biar aku bisa membahagiakan kamu nanti. Iya, sayangnya Patia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat ya pacar. Sombong deh, malu nggak kangen sama gue? Ina kangen sama. Wih, Patia itu, Patia kangen, Patia sama aja. Patia pacar pergi udah, uang cari udah, Patia kangen udah nggak. Itulah, suami calon. Jangan songong jadi orang, ha? Ikut gue sekarang. Ikut! Dia tuh belum bisa berenang, kakinya masih sakit. Waduh, Ninin harus masaknya. Ya Allah, Ninin. Kamu mau tolongin Fatia? Atau kamu saya pecat? Jangannya. Ya. Aduh, Fatia. Punya teman bukan ya? Ya kan? Nih pasti nih.
Ninin kena bantu-bantu nyepat dia begini-gini kayak ini kan? Enggak, Fatia. Mari kita ikut ikutan. Vina, Tante mau bicara sama kamu. Iya, Tante. Vina, Vina, Tante tuh nggak habis pikir sama kamu. Kok lama-lama sikap kamu, kelakuan kamu, itu tambah aneh aja. Tambah nggak masuk akal. Aku minta maaf ya, Tante, sebelumnya. Tapi kenapa aku kayak gini? Itu karena dari kecil aku nggak pernah ngerasa disayangin. Aku nggak pernah ngerasa dicintai sama seseorang, Tante. Ya Allah, ternyata apa yang terjadi pada Vina? Kenapa dia begitu kejam? Semua itu karena salahku. Karena aku tidak pernah ada di sisi anak kandungku sendiri. Itu dia makanya, Tante. Aku pengen ngerasain sekali aja dicintai sama seseorang. Itu yang bikin aku berharap mati bifatan cinta sama aku. Memangnya Vina selama ini gimana? Gak pernah ada yang sayang? Mami Rahma, Oma Rahma, gak pernah perhatiin kamu? Papa kamu, Mas Ramlan, gak pernah sayang sama kamu? Aduh, gua lupa. Gua harus ngomong apa ya? Selama ini kan Tante Maya masih mikir gua anaknya Om Ramlan sama cucunya Oma Rahma. Aduh. Tante, papa aku kena masalah hukum. Makanya harus dipenjara dalam waktu yang cukup lama. Pantas saja Mas Ramlan baru muncul sekarang. Ternyata selama ini dia ada di penjara. Oma juga orangnya keras banget, Tante, sama aku. Aku gak tahu kenapa Oma begitu sama aku. Aku gak pernah ngerasain sedikit pun uangnya Oma, walaupun Oma tuh orang kaya raya. Waktu kecil aja teman-teman aku pada punya boneka, aku nggak punya, Tante. Aku cuma bisa ngeliatin teman-teman aku pada punya boneka. Aku nggak tahu kenapa Mas jahat itu sama aku. Ya Allah, mungkin Mami Rahma bersikap seperti itu karena Vina anakku. Mami Rahma akan membenciku sekali, sehingga Mami juga benci pada Vina. Kasihan anakku. Ternyata selama ini Vina menderita karena aku. Untung aja Tante Maya percaya sama cerita sedih gue. Gue emang jago banget nih bikin drama. Kayaknya gue berbakat jadi penulis sinetron drama. Ya udah, Vina. Kamu gak usah sedih lagi. Mulai sekarang Tante yang akan memberikan kasih sayang itu sama kamu. Tante janji, kamu gak boleh sedih lagi. Lah, gue kan pengennya kasih sayang dari Fatan. Kenapa malah dapet kasih sayang emaknya? Gak sesuai skenario ini, Ma. Iya, Tante, makasih. Yang lagi jatuh cinta, semangat banget kerjanya. Ya iyalah, Ga. Gue itu sekarang kerja itu ada tujuan, men. Demi masa depan gue dengan orang yang gue cintai, ya semangat lah gue kerjanya. Widih, gue gak nyangka banget ya Fatia bisa bikin lo kayak gini. Ga. Gue pengen cepet-cepet nikah nih. Hah? Nikah? Serius? Ya udah, makanya kalau gitu lu ngelamar Fatia dengan cara yang spesial, jangan yang biasa-biasa aja dong. Pasti, men. Pasti. Kayak sikat. Tapi gimana caranya, Ika, ya? Lo bantuin gue mikir dong. Ah, itu sih gampang, bos. Kalau masalah bikin perasaan para wanita meleleh sih, gue jagonya. Serahin sama kakak. Pantes aja sekretaris di depan ganti-ganti mulu. Lu pacarin terus ya?
Mak sama Ninin aja sampai kena sama lu. Ngebet-ngebet, ngejer-ngejer lu. Kalau itu sih, gue waktu itu salah ngelempar pelet, bos. Ikan dulung yang makan. Makanya hati-hati ngelempar pelet, bahaya. Ya udah, pokoknya tenang aja, bos. Pasti gue bantu. Ah, lu mah ngomong doang. Beneran, awas sampai lu gak bantuin gue ya. Apa sih ini maksudnya nih? Kejutan pasti ada nih. Patah nih, pasti dikasih nih semuanya. Ya kan? Bergegaslah kawan, ku sambut masa depan. Bergegaslah kawan, ku sambut masa depan. Siram. Siapa yang siram gua? Ah, udah pasti nih kalian nih. Emak yang nyiram. Ini kan air dari orang pintar di kampung emak. Katanya bisa bikin orang bengkok jadi lurus. Apaan sih? Emang gua bengkok apa? Enggak gitu, Mas Tampan. Maksudnya biar Mas Tampan itu kembali jalan yang benar. Jadi bisa bergairah gitu, misalnya lihat Ninin yang cantik dan seksi ini. Apa sih kalian ini? Asal kalian tahu ya, kalau kalian berpikir gue ini bengkok, gue suka sama cowok, salah besar. Salah besar. Gue masih normal. Jangan kenceng-kenceng, iya. Normal. Beneran normal. Ini, gue ngelakuin kayak kemarin itu cuma pura-pura. Gue nggak mau kalau kalian ini ngejar-ngejar gue terus. Gue masih normal, gue gigit nih, asik, si ganteng, udah baik, berarti obatnya manjur banget nih, langsung galak. Manjur sih nya, tapi bukannya lurus, malah jadi herder loh. Jadi herder? Paku. Waduh, kalau gitu. Mas Ramone salah apa ya? Salah doanya, salah apa-apa. Terus salah. Bakal puas nih ngeliat hasil kerja gua. Mas Tampan lagi ngapain sih? Ya ampun, Non Pina, yang kira siapa? Ngapain lo di sini? Lihat tuh, Non. Lagi nyiapin kejutan buat lo. Kejutan buat Ninin? Nggak nyangka, ternyata Mas Tampan lagi nyiapin kejutan buat Ninin. Bener ya, semenjak Mas Tampan sembuh dari penyakit sekongnya, sekarang dia jadi makin romantis sama Ninin. Ninin jadi malu. Halo, Bos. Iya, ini gua lagi kerjain. Pokoknya sekarang, bos tenang aja, semuanya beres. Fathia bakalan kaget ngeliat apa kejutan yang kita siapin. Nah, habis itu, Fathia akan ngikutin petunjuk yang gue bikin ke arah mobil. Nah, gue siap-siap di dalam mobil untuk ngebawa Fathia ke tempat kejutan bos. Nah, di situ bos bisa langsung nembak dia. Wow. Jadi ini kejutan buat si Cemong? Gue pikir buat lu. Ingin kira juga begitu. Ternyata disuruh Mas Fatan buat kasih kejutan ke Fathia. Wah, ini gak rela banget nih, Non. Bukan cuma lo aja yang panas, Lenci. Gue juga panas. Dan sampai kapanpun gue gak akan pernah rela ngeliat Fatan ngasih kejutan buat Cem. Kita harus melakukan sesuatu supaya kejutan ini gagal. Gue tahu caranya. Setuju. Setuju, Non. Thank you.
Yoga udah gak kelihatan nih batang hidungnya. Berarti sekarang kita bisa rubah arah tanda panah ini sesuai dengan rencana kita. Dia pasti bakal salah arah. Soalnya kan semuanya udah kita acak-acakin. Kalau gitu, kita lanjutin misi kita. Kita mulai bagi tugas lagi. Oke. Jatuh-jatuh ini siapa sih, nih? Lipatan kerjaan nih pasti nih, ya kan? Dulu kayak pernah. Lipatan di tempat ini pasti nih, kata. Banyak bunganya ya. Ini tanda-tanda. Apa ini ya? Pati ikutin. Harus ini patan gue acaranya. Banyaknya bunganya ya. Gua mah paling pinter bikin kejutan kayak gini mah. Siapa dulu dong? Yoga. Sekarang tinggal nunggu si Fatia. Baru langsung ke TKP. Lama juga tuh anak ya. Fatia kok nggak sampai-sampai sih? Apaan sini tanda-tanda bener banyak ya. Mobil pintu buka-buka nih. Berarti masuk harus kali ya. Ya udah. Wah, ini lagi ada nih. Ini apa sih ini maksudnya nih? Kejutan pasti ada nih. Patah nih pasti nih kasih nih semuanya. Ya kan? Bapak, siapa nih ya? Pati bawa mohon mana emang? Bapak Fatana menyuruh saya untuk menjemput Anda dan membawa Anda ke sebuah tempat yang sangat istimewa. Beliau sudah menyiapkan sesuatu yang sangat spesial untuk Anda. Di sana Mas Fatan sudah menyiapkan sebuah kejutan. Ya sih ya, emang ya. Katanya kayak cewek begini-gini nih, pasti ini cowok bikin itu yang ser-ser-ser-ser, cinta-cinta-cinta-cinta gitu. Cowok-cowok itu pasti kangen-kangen cinta-cinta pasti sama. Sok kece banget cemong.
Lo lihat aja, sebentar lagi lo bakal sadar. Lo itu seharusnya berada di mana? Untung gue gerak cepat. Nelfon tempat penyewaan mobil buat bawa ini mobil ke rumah Om Fuad. Otak gue emang brilian. Bisa kita jalan sekarang? Ya, ya boleh. Baiklah. Fatiah mana ya? Kok nggak nongol-nongol sih? Masa iya dia nggak ngerti juga kalau arah panahnya menuju ke mobil ini? Perasaan dia nggak sedong-dong itu deh, ah. Loh, kok Fatia ada di situ? Wah. Pantesan. Ah, bisa kempes lagi ban mobil gua. Ah. Sesuai petunjuknya Nur Pina, handphone ini baterainya harus diambil. Biar dia nggak bisa telepon sama Mas Fatan. Ada aja. Gua lapor si bos aja deh. Gagal semuanya. Handphone gua mati lagi. Kok bisa tiba-tiba mati sih handphone gua? Ada aja ya. Emang benar-benar apes nih gue hari ini nih. Emang enak, semua rencananya gagal berantakan. Lagian sih, orang ini udah siap dikasih kejutan. Kejutannya malah buat si Fatia. Hati mana coba yang gak terluka seperti itu. Siang, Kek. Siang, Kek. Selamat siang. Au. Capek banget ya, Pak ya. Pusing gua. Gimana? Kalian berhasil dapatkan tanda tangannya Foni? Tenang aja, Kek. Itu sih berhasil. Kita udah dapetin tanda tangannya si Popon. Ya walaupun dengan perjuangan berat banget, Kek. Harus pakai bahasa Inggris yang berbelit, ya little aken lah, Kek. Soalnya kan saya dulu juga pernah belajar bahasa Inggris waktu mau jadi TKW ke Arab, Kek. Dan si Popon itu begitu ngebet ingin jadi artis, Kek. Jadi dia nggak ngebaca dulu kontraknya. Dia langsung tanda tangani saja kontraknya itu. Dia nggak tahu kalau ternyata isi dokumen ini adalah pengalihan hartanya dia ke Bu Rahma. Bener banget, Kek. Bentar lagi si Popon tuh, Kek, ya, sama anaknya si Pipin bakal jadi gelandangan. Bakal jadi gembel di pinggir jalan. Biar tau rasa mereka berdua. Ya, mudah-mudahan saja kejahatannya itu dibalas timpal ya, Bu, ya. Harus dibalas timpal, Pak. Jahat banget soalnya, Pak. Sebentar lagi misiku selesai. Kalau harta itu udah kembali ke tangan nenek, aku bisa dengan tenang kembali merebut hatinya Fatia dari Fatia.
Di bawah ini disebutkan pihak ke-1, Foni, disebutkan sebagai pihak ke-2, Rahma Adibina. Jiper, lu ngapain di sini? Bukannya lu koma di rumah sakit tuh mau mati tuh lah sekarat. Aku udah nyiapin semuanya, Fatih, semuanya. Kenapa sih? Sambet ya? Datang-datang marah-marah.